Di Karak Bentong, Pahang, Pulau 8, anggota polis menerima rawatan kerana mengalami loya dan muntah selepas melakukan pemeriksaan di tapak lokasi penemuan 15 tong bahan kimia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli mengesahkan 4 daripada mereka masih berada di Wad Hospital Bentong bagi tujuan pemantauan. Mereka berada dalam keadaan stabil dan akan dipantau selama 48 jam selepas dipercayai terhidu bahan berisi kimia sodium cyanide. Lapan anggota polis ya, yang terdedah kepada bahan ini ya, sudah dirawat, admitted. Empat dimasukkan ke dalam mana? Hospital Bentong, di normal ward normal ward biasa dan stabil dan berpulih. Empat lagi adalah dirawat di outpatient sebagai pesakit luar di klinik kesihatan kami. Itu sekadar yang kami tahu. Ya, semuanya stabil ya. Kewujudan 15 tong hitam dipercayai mengandungi sodium cyanide, iaitu bahan kimia yang sering digunakan dalam pelumbungan emas dalam ladang kelapa sawit di Karak, menimbulkan tanda tanya penduduk setempat. Pemeriksaan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang mendapati bahan kimia itu dalam keadaan pepejal dan tiada kewujudan wap gas cyanide di kawasan itu, meski sifat bahan kimia itu akan mengeluarkan gas jika bertindak balas dengan air.